Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Yai Sniper Sumatera Vlog. Kali ini saya mau ngasih tutorial tentang menyetel peredam baik dan benar tanpa mengebor depan ini. Buat pemula ini ya, paling dengan cara pakai ini, kikir segitiga. Tanpa mengebor ini, karena kalau kata saya sayang dibor-bor, apalagi kalau dia itunya mahal peredamnya. Kalau dibor sini dia pasti rusak dan nggak mungkin senyap lagi, Pak. Ini peredamnya. Jangan sekali-sekali buat pemula ngebor lubang peredam depan. Ini dratnya. Jangan diperbesar, karena kalau dia diperbesar tetap kadang rusak peredam, dan juga ya rusak. Kalau dia mahal juga nggak ada guna. Kalau kata saya ini ya. Cuman modal 10.000 buat nyetel peredam biar nggak numbur saat kita pasang di senapan. Itu aja, jangan di skip-skip. Kita lanjut kasih tahu gimana caranya. Cekidot. Sebelum kita nyetel peredam, dikasih kertas ini di sini biar agak kelihatan. Nah, gini ya. Kayak gini aja. Dah. Oke, kita lanjut. Sesudah kita masang kertas di bawah, kita intip. Intip lu miring kemana, ke kanan apa ke kiri apa ke atas apa ke bawah. Pastikan dulu mimis nggak ada di dalam ya. Semisalnya dia miringnya ke kiri saya ya, kita kendorin ini sini agak dikit, kita kendorin. Aduh, kita kendorin, kita kikir ininya, kita kikir sininya, jangan bautnya ya, deratnya ya, ini kita kikir. Sudah kikir, kita pasang lagi, kita intip lagi. Kalau dia kurang, kita kikir lagi. Kalau dia miringnya ke kiri, kita kikirnya sebelah yang kanan. Kalau dia miringnya ke kanan, kikirnya sebelah kiri. Ya kayak gitu juga. Kalau dia peredamnya ke bawah, berarti dia kurang ke atas dikit, kikir yang atas. Ya gitu. Kita pasang lagi coba. Karena ini udah bagus. Kita pasang, kita kikir, kita intip lagi. Kurang kita kikir lagi. Kita kikir sininya, kikir terus, jangan banyak-banyak. Pasang lagi, intip lagi, udah kita intip, kurang
wabangnya nggak pas, perda miring ke sini ya, miring ke sini. Berarti perdam itu kurang atas sedikit. Kita kendorin, kita kikir lagi sininya. Kikir terus. Udah lumayan itu, kita pasang lagi. Kencengin lagi sampai lubang yang di bawah kita kasih kertas itu sama lubang ujung perdam ini enggak ada yang nyenggol, plong lubang. Coba. Nah, udah pas perdam ini. Ini udah pas ini perdam ini. Karena ini cuman contoh biar kita nggak ngerusak perdam, kita berbor lubang sininya. Apalagi kalau dia perdamnya harga 100-200 itu mahal buat saya. Kayak gitu aja, cuman modal ini. Modal nekat lah. Makasih, gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, komen. Salam satu laras.